PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang memastikan pihaknya siap melayani masa angkutan Natal 2022 dan tahun baru 2023. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang akan mengoperasikan 81 kereta api dengan rincian 57 maksud kami 57 kereta reguler dan 24 kereta tambahan. PT Kereta Api Indonesia mulai menetapkan masa angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 selama 18 hari ke depan, yakni mulai 22 Desember hingga 8 Januari 2023. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Kereta Api Indonesia, Suparto, saat apel gelar pasukan yang menandai dimulainya masa angkutan Natal dan Tahun Baru yang digelar di Stasiun Tawang Semarang pada Kamis 22 Desember 2022, menyatakan pihak PT Kereta Api Indonesia memprediksi. Akan ada 5,1 juta orang yang akan menggunakan moda transportasi kereta api selama masa libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Dari itulah seluruh sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran perjalanan telah disiapkan. Suparto menambahkan selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru kali ini untuk wilayah daerah operasi 4 Semarang mengoperasikan total 81 kereta api dengan rincian 57 kereta reguler dan 24 kereta tambahan. Sebagai langkah pengamanan bagi pengguna jasa kereta api, daerah operasi 4 Semarang juga telah menyiapkan total 280 petugas keamanan dari unsur internal dan eksternal perusahaan. Seperti dari polisi khusus kereta api, petugas keamanan stasiun, dan personil tambahan dari unsur TNI dan Polri serta tim dari K9 atau anjing pelacak yang akan beroperasi di stasiun Semarang Tawang dan Semarang Poncol. Pihak PT Kereta Api Indonesia memprediksi puncak kepadatan penumpang akan terjadi dua kali, yakni pada tanggal 24 Desember 2022 serta tanggal 2 Januari 2023. Ya, jumlah kereta untuk keseluruhan di uh, dalam ini ada 81, 81 ya Pak ya, 81 kereta di 4. Okay. Ya, sudah ada peningkatan, Pak. Sudah ada peningkatan sekitar 33 persen kita ada. Ya, terus bertambah nanti puncaknya di tanggal 23, 24, sudah mulai puncak. Sementara itu, guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api di masa angkutan Natal dan Tahun Baru ini, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang telah menyiapkan 341 petugas di seluruh lintas daerah operasi 4 Semarang sepanjang 667 km untuk memantau apabila terjadi peristiwa luar biasa hebat yang bisa menghambat perjalanan kereta api.